Kalsom nak cerita hari ni. Di Vietnam mempunyai satu hidangan sup mi beras yang terkenal. Rupanya seperti bihun sup yang disebut pho. Walaupun pada dasarnya ejaannya ialah pho, tapi ianya disebut pho. Kalau dekat Malaysia ni, pho ni macam bihun sup je. Pho adalah satu hidangan tradisional yang terkenal di Vietnam. Kalau pergi Vietnam memang wajib try pho. Pho ni walaupun dia berasal daripada Vietnam, tetapi asal usul pho ni masih lagi tidak diketahui secara pasti. Sebabkan ada yang kata pho ni berasal dari Perancis, ada pula yang kata pho ni berasal daripada China. Macam mana pho boleh dikatakan asalnya dari masakan Perancis? Hal ini disebabkan dari penggunaan kata pho yang diambil dari kata pho, yang dalam bahasa Perancis ni bermaksud api. Mereka katakan bahawa pho ni sebenarnya asal dari sup daging khas Perancis yang bernama pot au feu. Kemudian, kenapa pula pho ini dianggap berasal dari China? Ini disebabkan oleh mi yang digunakan tersebut berasal dari mi khas China. Mi yang digunakan sebenarnya merupakan gabungan antara tekstur dan bentuk dari mi, kuetiau dan juga bihun. Disebabkan masyarakat Vietnam susah menyebut perkataan tersebut, maka disingkatkan menjadi pho. Inilah yang menjadi asal usul dari nama pho. Bahan yang wajib ada dalam pho ni ialah sup tulang, mi beras dan hirisan daging. Dan ia akan diserve dengan sayuran seperti tauge, herbal, limau dan lain-lain. Tapi kalau kita ni orang Melayu, selera mesti nak pedas. So kita bolehlah add on sambal cili. Lepas ni, korang nak ke mana pula? Okay, cuba beritahu. Travel like a local.